Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan saya. Di sini saya akan sedikit memberikan contoh cara membuat foto agar lebih terang. Di sini saya ada beberapa contoh foto. Saya akan mencoba mengambil salah satu. Kadang walaupun kita memakai foto menggunakan kamera SLR, warna tidak begitu menonjol. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan saturasi dari foto yang ada. Oke, setelah saya mengambil satu foto, langkah yang pertama, saya akan mencoba menggandakan fotonya dengan cara klik kanan duplikat layer ya, seperti ini. Saya akan mencoba membuat filenya foto menjadi lebih kontras warnanya ya. Saya coba klik adjustment auto contrast. Nah, Anda bisa lihat ada sedikit perubahan. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba memilih selective color. Selective color, di sini ada beberapa warna. Ya. Saya akan mencoba memilih yang warna merah karena foto ini ada warna merahnya juga. Ya. Ini ada cyan, magenta, yellow sama black. Nah, saya mencoba menggeser ke kiri sehingga warna merah pada celana akan meningkat. Kalau ke kiri, nah, seperti ini. Nah, berikutnya untuk warna kuning. Nah, saya juga mencoba sedikit. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya. Kemudian saya akan memilih warna biru. Nah, biru. Ya. Saya akan menggeser lagi. Saya akan mencoba ke kanan ke kiri. Coba ke kanan. Kemudian yang ini lagi. Ya. Ada sedikit. Kalau Anda menginginkan warna birunya agak gelap, Anda bisa menggeser ke kanan. Kalau terang, Anda bisa geser ke kiri. Saya akan mengulangi lagi warna biru. Nah, seperti ini. Biar lebih agak kebiruan. Oke. Mari coba warna putih. Untuk mengeluarkan warna awan. Oke, sampai di sini teman-teman, ya sedikit mungkin bisa membantu Anda, ya, cara simpel aja agar warna pada foto lebih menonjol. Oke, terima kasih, sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.